pada Pengadilan Negeri Surabaya, di mana sidang Majelis Permusyawaratan Hakim akhirnya memutus pada tanggal 9 November. Ini tanggalnya juga tanggal antik, 911. Itu putusan pailit kami lahir. Di mana sebelumnya ada kreditur yang mendaftarkan kami pailit, yaitu tanggal 14 Agustus. Ini kronologis kami ceritakan kepada Bapak Ibu teman media kami. Kemudian tanggal 18, karena kami berupaya untuk membela diri, karena isunya begitu santer, bahwa dari awal Januari ada kreditur yang akan mempailitkan kami. Otomatis sebagai upaya membela diri, saya menunjuk kuasa hukum, dan kuasa hukum kami memantau melalui jaringannya yang ada di Pengadilan Niaga Surabaya, karena pasti kalau mau mempailitkan pasti lewat Pengadilan Niaga Surabaya, tidak mungkin melalui pintu lain. Nah, dari Januari dipantau, ya puji syukur sampai dengan Agustus itu masih aman. Tapi 14 Agustus ternyata ada yang dapat.